dijahit? Dilem ya? Coba di seperti apa? Coba. Oh, itu dirangkai seperti itu ya? Itu dilem semua ya? Pakai lemnya lem apa? Lem bakar ya? Jadi pertama nyusunnya pakai kain dulu ya. Ini dirangkai seperti kipas ya. Berapa hari buat? Semingguan ya. Ini plastik ya? Iya, ini tapi plastik ya? Iya. Ini kayaknya di staples ya. Di staples. Di staples semua. Memang di dalamnya ada kain. Dalamnya karung. Karung. Oh iya, dalamnya karung ini. Ini karung, karung beras. Dalamnya karung beras. Kalau yang ini dalamnya apa? Kardus. Kardus dalamnya. Tidak ada kainnya. Kainnya yang bawahnya. Yang bawahnya. Tapi yang ke atasnya kardus. Tidak keras ya? Keras. Keras ya. Kalau yang ini kardus, ya kalau yang ini karung ini. Nah, ini ada karungnya. Oh ini karung ya. Nah, dalamnya karung. Ini karung beras kalau nggak salah. Bisa karung beras, bisa karung gabah. Jadi ini semuanya pakai daur ulang. Bahan-bahan yang selama ini ada di lingkungan kita, di pekarangan kita, di rumah kita. Ada karung, ada kertas koran, ada plastik. Dan dikreasikan menjadi busana fashion, menjadi bagus, menarik karena idenya cukup lumayan lah. Untuk yang pertama bisa menciptakan seperti ini termasuk kreatif, ya, lumayan bagus kreatif. Koran yang kemudian ditempel. Ini ada apa? Pecahan cermin sehingga memiliki efek pantul ya. Ini keren juga ini. Tadi dari plastik, kalau yang ini dari kertas, kertas minyak ini. Nah, kertas minyak ini biasanya untuk kue dan sebagainya. Kemudian ini disulap oleh siswi SMA Negeri 1 Air Sugian menjadi busana fashion show. Ini berapa hari buatnya, Dek? Ini perkiraan 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu itu apa aja yang dikerjakan? Pengeleman, membuat bunga ini menggunakan lem bakar. Lem bakar ya? Kalau ini cukup di staples aja sama di lem dikit. Oh gitu. Di lem bakar cuma hanya untuk merekatkan ya? Iya. Tapi di dalamnya kan kain ya? Iya. Tempatnya ini dari kardus atasnya. Kardus ya? Kardus sama kayu. Oh sama kayu. Ini yang pertama membuat ini. Iya. Yang pertama kali ya. Selama ini? Angkatan pertama. Selama ini pernah ada nggak? Belum pernah ada. Baru kali ini ya.